Kerinci menjadi gunung tertinggi di Pulau Sumatera yang ingin ditaklukkan oleh pendaki sejati. Biarpun sudah berpengalaman menaklukkan gunung-gunung di tanah Jawa, namun mereka yang benar-benar suka tantangan pasti akan membidik Gunung Kerinci karena trek dan energi yang dikeluarkan harus dipertimbangkan secara matang. Selain menjadi gunung tertinggi di Sumatera, Gunung Kerinci juga dikenal karena berbagai misteri yang menyelimutinya. Misteri naga raksasa. Keberadaan naga raksasa di Gunung Kerinci telah jadi misteri yang sangat melegenda. Konon Isop, hal ini berkaitan dengan bagaimana danau serta sungai di kawasan gunung ini terbentuk, yaitu tentang kisah sepasang saudara kembar yatim piatu yang bernama Calungga dan Calupat. Suatu hari saat Calungga masuk ke dalam hutan untuk berburu, ia mendapati sebuah telur raksasa. Sebelum ia sempat menunjukkannya kepada Calupat, Calungga sudah memakan telur tersebut terlebih dahulu. Kemudian lama-kelamaan tubuh Calungga menjadi makin panjang dan ada sisik-sisik emas yang muncul. Transformasi tersebut juga memicu terbentuknya sebuah danau yang menjadi Danau Bento, karena pusaran yang timbul ketika tubuh Calungga yang memanjang. Kemudian sang naga menyemburkan api yang menjadi Sungai Batang Merangin dan Sungai Muara Angin. Karena sang adik tidak betah hidup sendiri, naga Calungga mengantarkannya ke permukiman penduduk. Sesampainya di sana, penduduk setempat memberikan gelar kepada Calupat Sang Hyang Jaya Naga. Misteri Uhang Pandak. Gunung yang berlokasi di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS ini konon ditinggali oleh makhluk bertubuh pendek yang disebut dengan nama Uhang Pandak. Dalam bahasa Indonesia, nama tersebut berarti orang pendek. Bahkan sampai saat ini sob, masih banyak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan TNKS dan percaya bahwa Uhang Pandak masih bertempat tinggal di gunung ini. Namun setiap kali ada yang melihat makhluk ini dan ingin mengabadikannya seperti di dalam foto, sosok yang diyakini sebagai Uhang Pandak ini selalu langsung menghilang begitu saja. Dan bukan orang Indonesia saja yang ingin membuktikan apakah keberadaan Uhang Pandak nyata atau tidak, sebab ada beberapa ilmuwan dari luar negeri yang juga ingin mencoba membuktikan kebenaran dari salah satu misteri Gunung Kerinci ini. Salah satunya adalah Debbie Martyr yang sudah melakukan penelitiannya sejak 1994. Konon, Uhang Pandak memiliki kaki yang menyerupai kera, tinggi badannya sekitar 80 cm, tangan panjang, tubuh gemuk, mata merah menyala, dan bulu berwarna abu-abu yang menutupi tubuhnya. Dan ketika sedang makan, makhluk ini makan dengan cara berbaring, lalu mencabik-cabik mangsanya menggunakan kakinya. Misteri Larangan Jam 12. Larangan ini adalah sebuah himbauan kepada para pendaki untuk tidak main air, mandi dan minum air yang berasal dari danau serta sungai di kawasan Gunung Kerinci pada pukul 12 siang. Mitos ini konon berhubungan dengan keberadaan orang Bunian yang menghuni gunung tersebut. Sebab berdasarkan kepercayaan masyarakat yang tinggal di kawasan Gunung Kerinci, pada jam-jam tersebut penunggu yang juga tinggal di sana sedang menggunakan airnya. Pernah ada cerita tentang orang yang melanggar pantangan ini dan akhirnya ia merasakan sakit perut dan tidak enak badan setelah minum dari sumber air di sana. Untuk itu pantangan ini wajib dilaksanakan bagi semua tamu di Gunung Kerinci. Misteri Rumah Sakit Kolonial Belanda. Rumah sakit ini berlokasi di kawasan Kebun Teh Kayu Aro, atau tepatnya berada di area sungai penuh. Kesan seram yang kuat dari rumah sakit ini juga membuatnya dinominasikan sebagai rumah sakit terangker di Indonesia. Hal tersebut bisa dimaklumi sob, apalagi jika mengingat bahwa usia bangunan ini sudah berabad-abad.
Dan karena itu lokasi ini juga sudah dikenal sebagai salah satu lokasi favorit untuk acara uji nyali beberapa stasiun televisi terkenal di tanah air. Konon sob, di lorong-lorong rumah sakit sering nampak sosok atau bayangan hantu dokter, perawat serta pasien dengan wajah yang mengerikan. Haduh, serem banget ya sob.